bro. Dulu aja lo, bro. Sorry, gue bangun bentar. Oke, sans. Oke, anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi dari kemarin. Silakan buka bukunya. Jadi hari ini kita akan membahas peran dunia. Cantik. Tentang Perang Dunia 2. Oh iya, udah bawa nih materinya. Eh, gue pulang duluan ya, guys. Eh, kayak gue nebek dong. Soalnya nyokap gue udah bisa jemput nih. Yaudah, ayo. Hati-hati ya, berdua. Bye. Udah, naik rok. Oke. Thank you ya, Kate. Lo mau mampir dulu kan ke rumah gue? Gak deh, gue pulang aja, udah sore. Ya udah, thank you ya. Eh, itu kan nyokapnya Ayara, ngapain dia sama cowok misterius? Pergi-pergi aja kali ya. Pokoknya kamu harus jaga rahasia ini, jangan sampai bocor ke semua orang. Baik, saya akan tutup mulut. Kate, kalian mau ngapain di sini? Kau ada hubungan apa sama orang tuanya Ayara? Tapi lo jangan kaget ya, kalau udah gua ceritain semuanya ke lo. Oke dah, baru cerita aja. Jadi mamanya teman lo tuh sebenarnya koruptor. Hah? Demi apa, anjir? Ya udah, gua duluan ya. Sudah, bye. Hati-hati. Gue harus kasih tahu anak-anak, terutama Jayden. Halo, Jayden, lu tahu gak? Ternyata orang tuanya Ayara selama ini koruptor. Sumpah, dia koruptor tahu. Boy, anak koruptor. Apa sih lo? Nyebarin hoax, jelas banget. Lihat tuh di sekolah, rame, kalau nyokap lu koruptor. Ah, udah so cantik karena koruptor lagi. Jadi benar selama ini terakhir kita pakai duit haram ya? Emang bener, Ra? Udah jelas bener lah, lihat aja di berita.
si akhir-akhir ini semenjak kaya raya muda, dan udah jadi ngerasa aneh sama aku juga. Kok akhir-akhir ini perasaan gue gak enak ya? Iya, gue juga. Ah, perasaan biasa aja. Emang gak enak kenapa sih? Anjir. Apa sih lo ngagetin aja? Enggak, gak apa-apa. Pak, di sini saya ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan bully kepada ponakan saya. Ya Pak, saya tidak tahu karena videonya sudah tersebar di media sosial. Dan saya ingin meminta hubungan yang setimpal. Ya Pak, saya akan mengeluarkan Kate dan teman-temannya karena sudah membully Aida. Bagaimana Bapak setuju? Saya setuju. Oke. Saya minta maaf kepada Bapak dan semuanya atas tindakan anak saya terhadap Aida. Terima kasih untuk kedua belah pihak. Silakan Ibu untuk menandatangani surat ini. Capek banget sih, banyak tugas, harus pulang sore-sore. Perundungan tidak pernah menyenangkan. Perundungan adalah hal jahat dan mengerikan untuk dilakukan kepada semua orang. Jika kamu dirundung, itu bukanlah salahmu. Tidak ada seorang pun yang pantas dirundung. Berhentilah untuk melakukan bullying. Kondisi tersebut tidak baik untuk kejiwaan mereka yang menjadi korban pembulian. Mampu saja akan menjadikan rasa trauma hingga kondisi tidak baik lainnya. Harus ngerjain tugas sore-sore. Hebat banget pulang sore-sore. Capek banget nih, harus pulang sore-sore ngabisin.